السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, sahabat saya Bapak Bupati Mupawa dan sekaligus pimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan mudah-mudahan firasat saya insyaallah beliau calon gubernur. Tapi hati-hati, jangan wakili non-muslim. Kalau wakili non-muslim berarti bapak gagal. Dimaksimalkan. Karena kita tidak mau terulang lagi kesalahan yang sudah terjadi. Kalau sudah kita bersalah, itu wajar karena kita manusia bukan maksum. Tapi yang tidak wajar kalau diulangi kesalahan, berarti kita tidak mengambil pelajaran dari kesalahan. Makanya ada hikmah mengapa Allah menciptakan kebenaran dan kesalahan, supaya kita belajar dari kesalahan. Termasuk dosa, Allah tidak marah ketika kita berdosa karena manusia bukan malaikat. Tapi kalau kapan Allah marah? Dosa, dosa, dosa terus tidak mau bertaubat. Nah, ini baru Allah marah. Ini namanya kurang ajar manusia. Tapi kalau dia berdosa, kemudian dia ingat Allah, dia sadar, dia nangis, dia nyesal, memohon ampun, Allah ampuni. Segera Allah ampuni. Itu bukti apa? Allah paling cepat urusan sama hamba soal ampunan dosa. Yang paling mudah bagi Allah ampunan dosa. Sampai Allah pernah berfirman di hadis yang qudsi, biarpun hambaku dosanya sampai ke lapisan langit, aku hapuskan semuanya. Asal mau mohon ampun dan bertaubat. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala dosa itu tidak bermasalah. Tapi yang menjadi masalah kalau kita sudah dosa dan tahu diri ini dosa tapi masih mengulangi lagi dosa. Itu namanya orang itu berani melawan Allah. Tapi kalau dosa, malu, menyesal, mohon ampun, pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi. Sama dalam keadaan kita di Jakarta. Dari awal saya sudah nasihatkan masyarakat muslim ketika masih berkada gubernur. Waktu itu yang menjadi salah satu calon gubernur adalah Pak Jokowi sama wakilnya Ahok. Terus ada beberapa calon lagi. Sudah saya sampaikan dengan jelas, jangan milih seorang pemimpin yang wakilnya non-muslim. Nanti ke depan bakal menjadi masalah besar. Pertemuan lagi di TV One juga saya sampaikan. Sampai saya menyampaikan jangan milih Jokowi sebagai gubernur karena wakilnya dikhawatir terjadi apa-apa dia naik
jadi presidenkah, dia meninggalkah, dia apa saja kah, pasti otomatis yang wakilnya jadi gubernur. Ternyata apa yang sudah saya khawatirkan sejak awal sudah terjadi. Dan sampai sekarang Jakarta belum selesai masalah. Akhirnya dianggap bahwa umat Islam adalah umat Islam yang bikin kerusuhan, umat Islam yang bikin kacau, umat Islam tidak mau menjaga kedamaian, umat Islam tidak menghormati agama lain. Makanya kita harus belajar dari kesalahan kita. Dan jujur saja jemaah sekalian, jangan kita salahin pemerintah atau sistem negara atau agama lain. Sebenarnya yang bersalah dari awal diri kita sendiri. Tidak ada yang mukul tangan kita, maksa-maksa atau mengancam akan dibunuh kalau kita memilih seorang pemimpin manusia. Tidak ada. Paling dikasih duit untuk beli suara. Akhirnya kita korbankan akidah kita. Barangkali sesaat itu yang terfikir duit ini bisa menutupi kebutuhan kita, tapi tidak difikir ke depan apa yang akan terjadi. Kalau bapak ibu aman, saya rasa anak dan cucu bapak ibu belum tentu aman. Dan inilah keadaan di Indonesia. Saya dalam kesempatan ini, saya ingin sama-sama kita terbuka. Menurut saya sudah bosan saya ceramah. Bosan ceramah. Ceramah sana sini tidak ada perubahan. Ceramah, salawat, zikir, apa rame-rame, tabligh, apa terus tidak ada perubahan. Umat Islam masih di sini. Tidak ada perubahan. Saya tadi pas duduk melihat hampir banyak, cukup banyak anak-anak yang berdiri, barangkali disuruh sama ibu atau sama bapak atau dia sendiri, mungkin barangkali sambil senang berfoto. Saya jujur saja ada sedikit yang jengkel di hati. Begitu anak-anak baru belum 10 tahun, bahkan ada 5 tahun, tapi hebat bermain HP. Dia lebih pintar daripada orang tuanya. Orang tua yang punya HP, tapi anak yang berfoto. Saya sendiri bangga melihat orang tua ingin foto sama saya, tapi bapaknya tidak ngerti. Nah, sini nak. Foto ini bapak tidak ngerti ini apa ini HP. Bapak cuma terima telefon itu aja urusan HP-nya. Anak-anak kita hebat, tapi sayang sekali kehebatan itu salah arah. Mohon maaf saya bicara jujur ya, boleh kan? Salah arah. Apa yang terjadi? Lemah iman, lemah berilmu, susah menjalani salat dalam istiqomah, dan bisa mengaji. Sampai usia 10 tahun, 15 tahun, dan bisa baca Al-Fatihah. Saya berapa kali di bandara, atau kadang-kadang di mall, ada musala, tiba-tiba pas sudah iqamat, ada orang maju jadi imam, usia sudah 40 dan bisa baca Al-Fatihah. Saya terpaksa selesai salat, saya tidak mau mundur supaya tidak jadi fitnah atau salah diartikan. Begitu selesai salat, saya ulang lagi salat. Karena wajib bagi makmum yang bacaannya benar, dia salat di belakang imam, baca Al-Fatihah tidak benar, makmum tersebut wajib pulang. Imam Nawawi, salah satu murid dari Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, kata beliau di surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Jadi ada tasdid, ada 14. Kalau satu tertinggal batal salat. Berapa kali baca Al-Fatihah? 17 kali 5 waktu salat. Jadi yang kita tidak sadar jamaah sekalian, banyak masalah kita dalam urusan agama. Bagaimana kita memfikir umat? Bagaimana kita memfikir pemimpin? Bagaimana kita ingin merubah negara ini supaya menjadi jauh lebih baik? Karena Allah telah memberikan nikmat, wallahi jamaah sekalian, Indonesia lebih kaya dari Arab. Sumber kekayaan Arab cuma minyak, tidak ada lagi minyak. Buah-buahan semua dari luar, beras dari luar, buatan roti dari luar, bahannya dari luar. Yang ada di Arab minyak sama kurma dan unta. Makanya dulu waktu Raja Faisal pernah diancam sama Amerika, apa kata beliau? Kami orang Badui hidup dengan minum susu unta, makan kurma. Minyak sekarang saya bakar habis, tapi kalian tidak bisa hidup tanpa minyak. Itu kata Raja Faisal. Sahabat Presiden Amerika datang ke Arab memohon, pesawat saya sudah tidak bisa terbang lagi Pak Raja, sebab minyak Bapak menahan tidak membangun. Saya mohon dengan hormat, bebaskanlah sedikit minyak bagi kami supaya kapal terbang kita bisa terbang. Apa jawab beliau? Maukah saya kasih minyak? Ya. Bebaskan Masjidul Aqsa dari Yahudi, saya kasih minyak. Itu kata Raja Faisal. Makanya mereka tahu Raja Faisal itu tidak bisa dibayar dengan duit. Akhirnya dicuci otak seorang ponakan saudara sendiri yang membunuh dia. Karena salah satu jalan keluar harus bunuh dia. Adalah. Dan itulah cara musuh. Kalau dia berusaha main bersih sama kita, tapi gagal, dia berani main kotor. Tambah berduri, dia tidak mau tahu siapa itu. Dia tidak mau tahu presiden, tidak mau tahu raja, tidak mau tahu ulama, tidak mau tahu siapapun. Dan kita lihat sekarang nampak hakikat kejahatan mereka terhadap ulama kita. Beberapa hari muncul berita fitnah. Habib Rizik difitnah, Ustaz Bakhtiar Nasir difitnah. Ini semua tunggu lagi, ini belum apa-apa, tunggu. Masih banyak berita fitnah lagi. Dikawal urusan apa rekeningnya, ini isinya, mana uangnya, apa uang pribadi, punya sendiri, pun ikut campur orang lain. Tapi kalau kita ikut campur urusan mereka, mereka marah. Katanya harus demokrasi, harus saling menghormati. Tapi mereka berhak untuk mengikuti urusan pribadi kita. Ini semua terjadi kenapa? Karena kesalahan kita. Kita tidak menghargai agama kita dari awal, makanya fantas orang tidak menghargai kita. Muncul teroris karena kezaliman, kehilangan keadilan. Wajar kalau ada seorang pemuda yang kurang ilmunya tapi semangat jiwanya bisa terpengaruhi mengikuti aliran sana sini yang tidak jelas. Apalagi kondisi keadaan yang tekanan yang begitu parah, menderita. Sekarang kondisi ekonomi di Arab itu semakin buruk.
Makanya Raja Salman berkunjung ke beberapa negara untuk mewujudkan kerjasama. Bagaimana bisa membuat ekonomi kuat tidak tergantung dengan minyak karena minyak sudah menurun. Sekarang solusinya harus mencari. Makanya sekarang kalau haji atau umrah, khususnya umrah, kalau umrah pertama free, umrah yang kedua ada bayar visa sampai kurang lebih 6 juta. Ini hanya visanya 6 juta. Biasanya kita berangkat umrah 18 juta, tiket 10 juta, hotel makan 8 juta habis. Dan ini masih sebagian besar menganggap 18 juta itu cukup mahal. Sekarang apalagi ditambah 6 juta kurang lebih. Coba bayangkan, mengapa terpaksa kerajaan daripada negaranya jatuh, dari negaranya menghadapi krisis ekonomi? Ya solusinya jamaah haji. Karena jamaah haji di dunia ini paling banyak yang berkunjung, tidak ada haji lagi selain di Arab, Makkah Madinah. Makanya salah satu upaya dari negara Iran mau pindahkan haji, yang berkenan haji ke Iran katanya gratis, tidak usah bayar. Ada yang mau ke Iran haji di sana? Makam-makam haji, Ka'bahnya di sana, dibangun Ka'bah. Karena mereka tahu penghasilan dari haji itu luar biasa. Apalagi sekarang umroh, sepanjang tahun sudah terbuka. Saya menerima info baru tahun jamaah umroh dari Indonesia ke Makkah dan Madinah baru tahun 780 ribu jamaah umroh. Dan ini semakin bertingkat terus sampai menjadi jutaan jamaah. Karena kondisi Arab di sana harus memang cari duit. Pemasukan dari jamaah ini yang begitu banyak, makanya datang ke Indonesia. Sesudah 47 tahun tidak pernah raja datang, ini datang. Ada kepentingan untuk kita bersama saling menolong. Kalau umat Islam tidak saling menolong, susah. Indonesia ketika dalam keadaan susah dibantu oleh raja, ketika sebaliknya seharusnya juga sama. Arab Saudi tidak minta dibantu dengan daya, tapi membuat bekerja sama. Ada hal-hal yang perlu dikembangkan secara usaha, dan ini maslahat dan manfaatnya untuk dua negara. Indonesia bakal makmur insyaallah, dan Arab juga bakal makmur. Tapi yang saya maksud dari cerita ini, Indonesia jauh lebih kaya. Kalau tidak ada minyak, ada yang lain. Banyak. Alam lautnya aja sudah tidak ada habisnya. Sungai, masya Allah. Tanam-tanaman, pohon kelapa. Dari pohonnya sampai ke daunnya bisa dimanfaatkan. Kelapanya saja, buah kelapa itu luar biasa. Mulai dari airnya, isinya, kulitnya, minyaknya, itu dah ada di Arab. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, emas yang begitu banyak di Irian Jaya, Papua. Batu. Banyak luar biasa, kayu, alam kayu. Di mana-mana kayu, termasuk Indonesia, memiliki kayu yang terbagus di dunia. Batu bara dan yang lain-lain. Subhanallah. Yang tampaknya Indonesia yang begitu memiliki kekayaan sumber alam, tapi mengapa lebih dari 40% bahkan lebih di bawah garis kemiskinan? Saya kenal warga miskin di Arab, di Madinah. Ada orang miskin, fakir, yatim. Ketika kami berkunjung, apalagi pas hari
malam hari raya Idul Fitri biasakan bagi zakat fitrah. Dan kami sebagai pengurus salah satu masjid menerima sumbangan jamaah fitrah, dan kita malam-malam ini ke rumah-rumah warga miskin bagi beras. Saya kunjungi beberapa rumah, benar-benar memperhatikan keadaan mereka. Dan rata-rata mereka sudah lama tinggal di Madinah, tapi asal mereka asing. Ada Indonesia, ada Pakistan, ada Afrika, ada macam-macam. Tapi saya tidak pernah melihat separah kemiskinan di Indonesia. Walaupun Alhamdulillah tidak sampai keadaan seperti Afrika, mati karena kelaparan. Belum pernah ada orang Indonesia mati karena kelaparan. Ada cerita orang mati kelaparan? Alhamdulillah tidak ada. Karena Alhamdulillah masyarakat kita luar biasa. Masalah makanan ini menurut saya, seapapun miskinnya, seorang insya Allah soal makan pasti dapat. Walaupun dari tetangga, dari lingkungan, dari sana sini. Saya kemarin, beberapa waktu lalu, berduduk. Kebetulan orang tua saya ada di Jakarta sekarang, baru kemarin datang dari Madinah, ayah saya sama ibu saya. Kemudian sahabat kita kumpul bersama-sama dan ngobrol. Di antara yang kita bicarakan, ingat masa lalu kita ketika di Madinah membagi beras ke rumah-rumah. Kata ayah saya berkeinginan berkunjung beberapa rumah warga miskin du'afa di Indonesia. Kami ingin mewujudkan cita-cita beliau. Kami memilih silaturahim kepada karyawan yang ada di pesantren kami, yang ada di yayasan kami di Jakarta. Ada tukang jaga, satpam menjaga keamanan, ada supir, ada yang menjaga gudang. Kita buat janji, kami mau kunjung ke rumah kalian masing-masing. Mereka terkejut. Masya Allah, Syekh sama keluarga mau kunjung ke rumah saya. Rumah saya tidak layak. Tidak layak dikunjungi, apalagi ditempati. Tidak apa-apa, tidak usah repot. Itu cuma silaturahim. Kita datangi. Ada yang di Jatinegara, ada yang tinggal di Tangerang, ada yang tinggal di daerah Senen. Demi Allah, jemaah sekalian, saya tidak pernah melihat keadaan seperti ini. Salah satu satpam yang kerja di tempat kami memiliki anak 9. Ketika masuk ke rumahnya ada 3 kamar. Saya rasa 3 kamar menurut saya cukup. Ya, kalau dicukupin ya cukup. Tapi ternyata bukan untuk mereka sendiri. Ada 2, ada kakaknya sama adiknya. Dan masing-masing mereka juga berkeluarga. Artinya apa? 3 kamar terbagi 3 keluarga. Saya masuk kamar tidur mereka. Sebenarnya bukan kamar, di ruang tengah tapi ditutupi dengan kain. Jadi kamar. Anak-anak yang lain. Sampai ada yang meluk saya, megang saya, sampai anak-anak yang paling musuh dia bilang, ini bos ayah saya, ini bos ayah saya. Sampai megang baju saya. Saya tanya, kamu tidur di mana? Di situ. 1 kasur, 9 anak bersama orang tuanya di situ tidur. Sampai tidur saja, saya bertanya sama bapak, Pak, ini mana kalau malam? Dia ketawa saja. Ayo, bagaimana urusan ke anak-anak kanan kiri?
Luar biasa Bapak ini, satu kamar sudah dapat 9 anak. Bagaimana kalau punya villa sendiri? Barakah luar biasa. Saya jujur saja menyesal. Mengapa saya menyesal? Karena beliau sudah bekerja di tempat kami sudah 2 tahun. Tapi saya baru tahu keadaannya. Saya benar-benar menyesal. Ternyata orang yang dekat sama saya tidak tahu keadaan. Padahal guru dulu mengajarkan kita bersama muridnya yang selalu ada bersama dia. Beliau mengajarkan harus kita saling mengenal keadaan masing-masing. Supaya kita tahu kapan tiba saatnya ada rezeki, kita tahu kemana kita arahkan rezeki. Ayah saya itu, alhamdulillah, barangkali ada petunjuk Allah, ayah saya datang dan melihat keadaan ini. Langsung ayah saya memohon untuk kita membentuk satu program baru, namanya program bedah rumah. Karena keadaan begini luar biasa. Hari kemarin saja saya kunjungi 6 rumah. Sampai rumah ada yang saya tunduk kepala supaya bisa masuk. Sampai kata tua rumah, "Syekh, maaf harus tunduk menghormati rumah." Saya mulai bertanya, kenapa sampai banyak rakyat Indonesia menderita? Sedangkan kekayaan alam Indonesia luar biasa dahsyat. Korupsi tidak ada habisnya, tapi masih Indonesia berdiri. Kalau Indonesia miskin dalam korupsi, berarti Indonesia sudah jatuh, tidak bisa berdiri lagi negaranya. Cuma semakin banyak kekayaan dan hartanya dan kenikmatan, berapapun perampok masih ada. Seperti gunung yang tinggi, berapa banyak kita ambil batunya masih berdiri. Irian Jaya Papua sudah berapa tahun diambil masnya, masih ada yang namanya Papua. Subhanallah, itu menunjukkan selain salah sistem di negeri kita, salah kelola nikmat yang Allah berikan, belum ada yang bisa benar-benar pandai kelola dengan baik. Ada yang negeri, menurut saya, mungkin Pak Bupati bisa luruskan, ada yang negeri untuk rakyat, betul nggak? Kalau negeri tidak bisa membahagiakan rakyat, tidak fantas ada negeri. Ya buat apa ada presiden, buat apa ada wakil presiden, buat apa ada pemerintahan, kalau tidak semua untuk urus rakyat. Kalau rakyat menderita, terus apa urusan mereka? Inilah yang terjadi. Sedangkan Umar Ibn Abdul Aziz, ketika beliau jadi khalifah memimpin umat Islam, dia hanya perlu 2 tahun di dalam, 2 tahun saja. Dia perlu 2 tahun sampai datang satu saat orang kaya bawa harta zakat, tidak ada rakyat muslim yang bisa terima karena semuanya kaya. 2 tahun. Tidak ada orang pengantin baru laki perempuan mau nikah ditanggung sama pemerintah Umar Ibn Abdul Aziz. Pokoknya nanti mau nikah udah urusan selesai. Nanti ada niat, ada calonnya, silahkan datang. Ada orang kaya membawa harta dengan tetangga, tutup pintu, assalamualaikum, maaf ini zakat harta.
maaf, saya lebih daripada cukup. Silakan cari yang lain, barangkali masih ada. Tidak ada. Di klinik berhari-hari tidak ada yang terima zakat. Semua mempunyai kecukupan, bahkan lebih daripada kecukupan. Apa kata Umar bin Ali? Termasuk di hari malam Idul Fitri, ketika dibawa beras sampai bertumpuk-tumpuk berasnya, besar banyak. Tidak ada yang terima, sudah banyak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Dia beliau sampaikan kepada pasukannya, tumpahkan beras itu di jalan dan di atas gunung-gunung, supaya tidak ada cerita nanti di masa yang akan datang burung mati di zaman Umar ibnu Abdul Aziz karena tidak ada beras. Itu hanya 2 tahun menjabat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bukan sahabat. Ada orang kalau saya cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, oh ini sudah, ini istilahnya sudah istimewa, ini tidak bisa ini kita bicarakan. Ini Umar jauh dari zaman, tidak pernah jumpa Rasul, orang biasa tapi jujur. Ketika beliau meninggal, ini pemimpin khalifah. Ketika beliau mau meninggal dunia, ditanya apa yang kamu wariskan buat anakmu? Tidak ada. Cuma yang ada hartanya 5 dinar, 2 dinar untuk urusan jenazah saya, dan 3 dinar saya ikhlaskan ke Baitul Mal untuk umat. Terus buat anakmu, saya wariskan takwa. Kalau mereka jaga takwa, Allah urus rezeki mereka. Kalau mereka tidak menjaga takwa, biarkan mereka sendiri yang susah. Bukan salah saya sudah ajarkan mereka. Sebaliknya, salah satu khalifah, makanya ketika ada Al-Hasan Al-Basri dipanggil oleh seorang khalifah, mohon kasih saya nasihat. Orang khalifah minta nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau meninggal dunia mewariskan harta 1 juta dinar untuk anaknya masing-masing. Kalau kita bicara 1 juta dinar masa dulu seperti harta yang terkaya di dunia sekarang. Beliau menasihati khalifah. Khalifah yang dulu mewariskan harta yang begitu banyak untuk anaknya. Umar bin Abdul Aziz tidak mewariskan apa-apa untuk anaknya. Sama-sama khalifah. Kata beliau, demi Allah, ya Amir al-Mu'minin, saya melihat anak Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menjadi tukang minta di jalan. Tapi anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi orang kaya raya, bahkan mensedekahkan banyak untuk membantu umat Islam ketika perang. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya dunia ini bukan masalah harta ada duit atau tidak ada duit, ada uang atau tidak ada uang, rekening kita ada isinya atau tidak, itu bukan urusan itu sebenarnya. Urusan yang sesungguhnya takwa. Takwa semakin kita jaga, wallahi Allah akan jaga kita. Tidak ada orang yang muttaqin. Dan silakan Bapak Ibu buka Al-Quran, di mana ada kata ittaqullah atau muttaqin, baca dan belajar sifat mereka dan terapkan, wujudkan, baru akan tahu perasaannya. Aduh, ternyata hidup itu beda. Makanya muttaqin sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar. Hanya jalan keluar di Allah, buat apa jalan keluar kalau tidak ada rezeki? Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
tidak pernah dia niatkan. Tak pernah dia niatkan. Tak tahu dari mana saya datang. Urusan rezeki bukan urusan kita. Setiap urusan rezeki bukan urusan usaha dan ikhtiar. Walaupun kita tetap berusaha, tapi bukan urusan ikhtiar. Urusannya takwa, di situ tersembunyi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dijamin diberikan kemudahan dalam segala urusan. Rumah tangga mudah, urusan anak mudah, pelajaran mudah, semua jadi mudah. Tidak ada yang susah. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kami jamin orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam, dan Allah akan kekalkan orang yang saleh di dalam. Orang muttaqi dijamin amalan ibadahnya semua yang kecil maupun besar diterima di sisi Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah akan terima amal ibadah. Dijamin. Berarti muttaqi itu amal sudah beres sama Allah SWT. Makanya tugas kita jangan fikirkan yang jauh-jauh. Fikirin umat. Jujur saja, saya sudah capek. Capek. Datang ke Madinah, saya bukan putus asa, tapi capek. Datang dari Madinah, apa yang saya cari? Silakan Bapak Ibu tanya diri. Syekh Ali ini datang dari Madinah apa? Buat apa? Apa yang dia cari? Kalau kita bicara tanah suci, mana yang suci, Madinah atau Indonesia? Ya Madinah. Ragu ya? Ragu-ragu ya? Madinah. Yang lebih bakar? Madinah. Ada Nabi Muhammad SAW, makam Rasulullah, ada masjid, salat sekali saja, hitungannya 1000. Di makam Masjidil Haram sekali salat, hitungannya 100 ribu. Jadi butuh berapa tahun salat di Masjid Awal ini? Ilegal baru 1 kali salat di Mekah. Subhanallah. Barakah luar biasa. Tapi terus buat apa sih tinggal itu cukup? Wallahi Bapak Ibu dan Pak Bupati jadi saksi. Tak pernah selama saya kenal beliau. Dan Alhamdulillah kita bisa menjadi sahabat dan saudara. Tak pernah saya menghadap beliau minta urusan pribadi. Silakan. Mau urusan mobil, mau urusan rumah, mau urusan tak pernah saya datang. Pak saya minta tolong, saya tak ada bodoh buat saya. Tak ada. Tapi kalau untuk umat, saya sudah bicara banyak-banyak. Pak, gimana ini berkurang tahfiz? Bagaimana buat pindahan anak? Bagaimana ini? Semua saya cerita. Waktu saya terima anugerah penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak SBY untuk memberi saya warga negara Indonesia, banyak kawan-kawan saya, ini kesempatan. Kalau sudah Pak SBY senang sama saya, sampai kasih warga negara, saya silakan minta rumah. Pasti beliau kasih. Apalagi sih belum punya rumah. Ini kesempatan. Langsung saya marah sama teman saya bilang demi Allah dan insya Allah selama masih hidup dan saya masih bisa bernafas, saya tidak akan minta sama selain Allah untuk urusan pribadi. Urusan umat ya kita pasti saling menolong, saling mengajak. Karena untuk urus umat tidak bisa satu orang. Tetap kita minta tolong sama Allah, tapi saya mengajak umat. Ayo kita bersama-sama untuk membahagiakan anak yatim, bersama-sama untuk membantu memberangkatkan orang umroh, memberangkatkan orang haji. Alhamdulillah mulai dari angka kecil, dari hal yang tidak pernah terbayar. Saya kemarin dilaporkan sama kantor di yayasan kami. Alhamdulillah saya tidak tahu. Baru kemarin diceritakan. Selama 4 tahun, mau masuk 5 tahun,
berada di Indonesia, alhamdulillah sudah diberangkatkan jemaah umrah hampir lebih dari 80 orang gratis. Jemaah haji sudah 38 orang. Saya tidak tahu. Tapi ada saja rezeki, ada saja jalan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kembali lagi bersoalan takwa. Kalau kita bisa mempelajari mendalami takwa, insya Allah tidak ada hasil. Sekarang mohon maaf, jangan kita bicara di antara kita, di tengah kita saling hasil. Antara ulama saling hasil. Antara ulama sendiri kita saling hasil. Bahaya. Saling menjatuhkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Kalau ulama sudah tidak menghormati ulama lain, walaupun ada sedikit berbeda, wajar kalau ada perbedaan. Sampai hari kiamat tak akan habis perbedaan itu. Perbedaan fikih, perbedaan masail-masail mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kan ada mazhab-mazhab. Berapa banyak orang bertanya sama saya di WhatsApp, di SMS, saya ingin belajar tapi bingung saya. Saya bingung mau belajar di mana? Ustaz-ustaz malah beda-beda. Ini bilang boleh, ini bilang bid'ah. Ini bilang benar, ini bilang salah. Saya harus belajar agama itu dengan mazhab apa? Saya bilang mazhab Imam Syafi'i. Kamu tinggal di Indonesia kan? Ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau kamu tinggal di Arab ya beda lagi ceritanya. Dan tak bisa disamakan di sana sama. Saya orang sana. Saya orang sana. Belajar di sana, lahir di sana, hidup di sana. Mulai dari awal sampai akhir saya semua belajar masih di sana. Tapi begitu saya datang ke sini, sebelum saya berlangkah satu langkah berdakwah, belajar mazhab Imam Syafi'i. Dalami mazhab Imam Syafi'i, fahami mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena saya tahu rakyat Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya harus saya belajar. Berarti saya belajar dari bapaknya. Saya belajar dari Indonesia. Karena berdakwah bukan masalah menunjukkan betapa ilmu kita besar. Jangan begitu. Merasa diri sudah pintar. Anak pandai, itu belum faham. Jadi orang tujuannya belajar ilmu hanya untuk menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Bukan begitu. Kita belajar ilmu pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk bersama-sama umat menuju kemakmuran dalam kehidupan. Bukan untuk mencari kesalahan. Kalau saya punya pendapat beda sama pendapat bapak ibu, saya percaya dan yakin ilmu yang bapak miliki belum bertemu dan belum saya dapatkan. Mudah berbaik sangka. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah berdebat. Ketika ditanya, ada imam berkata beda sama menurut antum, dia jawab apa? Barangkali hadis sampai ke dia belum sampai ke saya. Begitu jawabannya. Sampai kata beliau apa? Pendapatku benar, bisa jadi salah. Oh, ini Imam Syafi'i. Nasihat, pesan. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Bisa jadi salah menurut siapa? Menurut orang lain. Menurut orang lain, salah bisa jadi kalau kita punya pendapat, silakan sampaikan. Tapi jangan suka menyalahkan orang lain. Ini tak boleh, sudah selesai. Jangan balik kelebihan. Saya pernah menegur seorang yang berkata maulid bid'ah. Saya hormati. Ini namanya pendapat. Karena mohon maaf, tidak ada sepakatan ulama ahlus sunnah. Maulid itu sunnah, tidak ada sepakatan. Ada berbeda, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang mustahab, ada yang bilang mubah, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bid'atul hasanah, ada yang macam-macam. Mengapa
tidak ada persatuan, sepakatan, karena tidak ada di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu bikin qawli. Kalau ada di dalam Al-Quran perintah nyata, sudah ada masalah, betul tak? Dan juga tidak ada larangan ya ayyuhalladzina amanu jangan bikin qawli. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ulama punya pendapat masing-masing. Kalau hanya sebatas menyampaikan pendapat, harus kita belajar meluangkan dada untuk menerima berbeda. Tapi yang tidak pantas disampaikan itu maulid bid'ah, dan yang siapapun yang hadir di majelis maulid itu sesat dan masuk neraka, itulah namanya badrik berlebihan. Kita tidak bisa maksa orang masuk surga atau mencegah orang masuk neraka. Kita hanya menyampaikan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tapi jangan salahin orang kalau dia memilih pandangan yang dia sendiri. Makanya Rasulullah selalu menampilkan kita mungkin balik pada hati. Kalau sudah dengar ini, dengar itu terus, ujungnya kembalikan. Melihat hatinya di mana. Tenang, silakan jalani. Merasa ragu-ragu, tinggalkan saja. Tapi tambah omel dan menyalahi orang lain, apalagi orang lain itu ulama atau ustaz. Saya diundang NU, saya hadir. Diundang Muhammadiyah, saya hadir. Diundang Jamaah Tabligh, saya hadir. Diundang mana-mana partai-partai, saya hadir. Tidak pernah saya menolak. Dan saya sampaikan sesuai keadaan yang saya bisa belajar dan fahami. Tetap apapun usaha dan ikhtiar pasti ada kekurangan. Mohon maaf, jadi kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Jangan dinangkapi dengan susah, tapi ambillah baiknya dan tinggalkan burukannya. Semua ulama kita, habaib kita, kiai kita, tidak ada yang maksum. Termasuk Ahlul Bait, keluarga kami, tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul pun tidak ada yang maksum. Kita cinta mereka, tapi tidak melebihi cinta mereka sebagaimana cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Malik ibarat berkata, semua bisa punya pendapat diterima, bisa ditolak. Siapapun dia, siapapun dia, bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali satu, tidak boleh ditolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Kalau sudah datang dari Rasul, wajib sami'na wa ta'ala. Tidak boleh mendahulukan kata siapapun di atas kata Rasulullah. Makanya kita masih terus belajar. Keadaan di Indonesia sangat memperhatikan. Makanya jujur saja, semakin lama di Indonesia, walaupun capek, tapi jujur saja jemaah sekalian, semakin berupaya menahan diri di Indonesia. Orang tua jujur saja, berapa kali ibu saya tidak pulang-pulang. Sudah bertahun-tahun. Makanya kalau merindukan mereka, ya berangkat umrah. Berangkat umrah sebentar, balik lagi. Kadang-kadang mimpin jamaah ajak mereka ke rumah, makan di rumah, makan malam. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada rezeki buat bapak ibu. Insya Allah saya undang semua ke rumah saya makan malam di kota Madinah. Undangannya gratis, tapi ke sana bayar masing-masing. Bapak ibu bahagia kan? Buat apa kita susah itu? Wallahi jemaah sekalian, bapak ibu tidak tahu perasaan saya ketika melihat bapak ibu senyum. Ketika saya melihat bapak ibu ketawa, saya pulang, alhamdulillah ya Allah, mereka bahagia. Senang. Buat apa kita susah? Pusing urusan-urusan lain,
urusan negara, urusan ini, urusan udah. Yang penting kita mulai dari diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulai dari diri, menunjukkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang terbaik. Ya Allah, inilah hamba-Mu ya Allah. Dan saya berusaha memberi yang terbaik. Kalau panggilan-Mu salat, saya insyaallah di saf pertama. Tidak perlu orang ajak salat. Cukup panggilan Allah. Kalau ada orang merasa tidak cukup dengan panggilan Allah, bahaya orang itu. Kasihan orang itu. Termasuk anak-anak kita, biasakan mereka. Begitu mendengar panggilan Allah, ajak mereka bersama. Sejak kecil dia faham panggilan Allah itu yang terutama bagi kehidupan kita. Berarti mulai dari diri kita sendiri. Urusan orang lain, kita menghindar hal-hal buruk. Sebagaimana disampaikan Bupati tadi, amar ma'ruf nahi munkar, baru akan menjadi manusia yang beruntung. Ajak kebaikan. Kalau orang tidak mau dengar kebaikan kita yang kita suruh, udah, kita sudah sampaikan tugas kita. Tapi jangan pergi ke sana fitnahin orang itu. Ini orang apa, enggak benar ini. Saya sudah nasihati berkali-kali tapi tidak mau berubah. Tugas kita menasihati, tugas Allah berubah. Bukan tugas kita yang berubah. Sudah, kalau sudah selesai tugas, sudah selesai urusan. Oleh itu jemaah sekalian, kembali lagi sejarah singkat dan inti. Kalau bapa ibu ingin menjadi orang bertakwa, wallahi di jamin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu di jamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i negeri, satu desa, satu kota beriman dan bertakwa. Kata Allah, ini janji, akan kami bukakan langit dan bumi melumpahkan rezeki yang berkah. Langit bukan hanya bumi yang turun keluarnya rezeki dari bumi, menjadi sumber dari bumi. Allah akan turunkan rezeki dari langit. Dan syarat iman dan taqwa itu aja. Dan subhanallah jemaah sekalian, supaya kita belajar sederhana, insyaallah tidak susah. Kuncinya ada dua, dan itu sesuai fitrah. Kalau hal kebaikan pasti didorong oleh hati, hal buruk, dosa, maksiat, keji, hal kecil, hal ini, biarpun sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, pasti muncul di hati tidak enak. Walaupun di depan mata sudah biasa, kalau sudah muncul di hati tidak enak, berarti Anda harus tahu itu dosa. Tinggalkan saja. Walaupun orang banyak melakukan. Itu kuncinya. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, taqwa ada di sini, kata Rasulullah. Taqwa berada di sini. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah kemuliaan akhlak. Wal-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, dosa dan maksiat, hal-hal yang terhina dan buruk adalah yang jadikan di hati, membuat hati tidak enak. Kalau sudah muncul tidak enak, walaupun orang banyak lakukan, Anda mundur, tinggal. Jangan terpengaruhi dengan lingkungan, pokoknya sudah biasa, jangan.
itu subhanallah. Allah wujudkan taat sama dengan fitrah, sama dosa sama juga dengan fitrah. Kebaikan fitrah kita terima, keburukan dosa maksiat fitrah kita menolak. Cuma ada orang walaupun hatinya jengkel tidak enak, tetap dia melakukan. Sudah paham? Barang itu kunci. Saya sudah menyampaikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham apa yang saya ingin sampaikan. Faham? Buka Al-Quran dan lihat ayat-ayat yang membangun takwa. Ittaqullah atau muttaqin, dan silakan belajar sifat mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا الله كتاب ini petunjuk bagi muttaqin. Ya Allah, siapa itu al-muttaqin? Allah jelaskan. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ مَلَكَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Segeralah kepada ampunan Allah, segeralah ke surga Allah, karena ampunan dan surga Allah sediakan untuk muttaqin. Ya Allah, u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? U'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. متقين yang bersedekah susah maupun senang, selalu suka berbuat kebaikan dalam keadaan senang maupun susah. Amarahannya menahan diri, tidak bangga marah, maka suka memaafkan orang. Wal'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Hanya itu saja. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka ketika berbuat dosa, berbuat keji, ingat kepada Allah, langsung mereka malu dan takut memohon ampun kepada Allah, dan tidak ada selain Allah yang mengampuni dosa. Allah sudah jelaskan. Dan banyak ayat yang lain. Tinggal tugas Bapak Ibu sedikit demi sedikit, tidak usah sekaligus satu hari cari semua. Ambil yang sesuai kemampuan, kita ambil. Ini ada misal suratul Baqarah. Allah bahas lima sifat. Insya Allah mulai hari ini saya akan terapkan satu sifat. Sampai sudah mantap, baru saya pindah ke sifat yang kedua, dan seterusnya sifat yang ketiga, sampai saya benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Sederhana sekali. Wallahi, dengan niat yang baik, langkah jujur, Allah akan memimpin kita sampai akhir hayat. Baru Bapak Ibu, kalau sadar apa yang saya sampaikan dan sungguh-sungguh mau mengamalkan, baru Bapak Ibu akan tahu ternyata hidup di dunia ini nikmat, apalagi di surga. Saatnya turun hujan, doa makbul. Salah satu yang dirindukan di Madinah turun hujan. Jarang turun hujan di Madinah. Tapi ketika turun hujan di Madinah,
semua pada sibuk berdoa. Dan saya sekali hal ini jarang nampak di Indonesia. Ibu sibuk angkat jemurannya, anak-anak sibuk main hujan. Padahal pantas dan semestinya saat turun hujan, walaupun 3 menit, 5 menit, kalau pas lagi di rumah, ajak istri dan anak, ayo mari kita sama angkat tangan, mohon doa. Pasti ada hajat, ada yang sakit, ada yang membutuhkan, ada yang siap. Wallahi makbul. Doa saat turun hujan mustajab. Ijabah oleh Allah. Walaupun sebentar. Tidak semestinya sepanjang hujan turun. Faham? InsyaAllah siap amalkan. Mulai hari ini. Karena sudah turun hujan, mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah.